Papi pulang. Mami mau kemana toh? Solo. Ya Pi, kita mau ke Solo mau beli bungkusan kertas nasi. Ya Pi. Tommy, sebaiknya kamu tidur. Ya, nggak jadi ke Solo. Kenapa deh? Ke Solonya dalam mimpi. Mami, mukanya jangan digitu-gituin. Biarin. Mawar itu jadi jelek kalau layu. Gak apa-apa bunga mawar layu. Yang penting duri masih tajam. Gini papi jelasin. Di rumah ini kan masih ada satu ruangan kosong. Boleh gak kalau ada orang luar tidur di sini? Perempuan itu tidur di sini kan? Dia siapa sih, Pi? Istri baru papi. Bukan, papi jelaskan. Enggak perlu dijelasin. Mami juga udah tahu. Sekarang gini deh, papi pilih ya. Mami keluar dari rumah ini atau perempuan itu tinggal di sini? Sudah kalau enggak boleh. Mami benar-benar curiga sama papi. Papi kok senekat itu ya mau ngenalin perempuan ke mami? Boleh maju dulu, cepetan, cepetan, lihat. Tunggu. Oh, iya tuh, Mi. Itu istri barunya papi. Boni 100% yakin. Tapi 10%-nya enggak. Mami tahu. Tapi masa sih? Istri barunya papi kayak gitu. Pasti itu, Mi. Gak ada pakai masa-masa. Masa iya, masa enggak? Pasti iya. Oh. Ini haircutnya aja dilepas aja. Oh, lali ya, Le. Motor gue aja deh. Enggak, udah. Tinggal gue dorong aja kok. Enggak apa-apa. Gue lagi gak narik. Ya, nih, pakai deh, pakai. Udah, Mbak, terima aja, Mbak. Saya lagi buru-buru. Tuh, kan penumpangnya sering terima. Terima dong. Hati-hati ya, nak. Gak dijawab.
afternoon ya, Mbak. Iya, sama-sama, Bo. Semoga alamat rumah anaknya Simbo cepat ketemu ya. Iya. Loh, rambutnya kok ada buntut burung? Mbak, tahu nggak alamat Jalan Bungur nomor 49? Nggak tahu ya, Mas. Di sini cuma sampai Jalan Bungur nomor 30. Pak Joko kenal nggak? Nggak. Mbak yakin? Yakin. Kalau Joko pindah ke sini, tolong telepon saya lewat customer service OkeCek namanya Mbak Adi.